Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini, setiap inci diri Tokram saya tak gemar. Petaling Jaya, selepas 10 tahun melayari batera perkawinan dengan maestro musik terkenal tanah air Datuk Ramli MS, penyanyi Alia membuat pendedahan tidak pernah menyukai setiap inci yang ada pada diri figura tersebut, terutama pada awal perkenalan. Pemilik nama lengkap, Nor Haslia Abu Hasan itu memaklumkan, sehingga kini dia berasa pelik berjodoh dengan lelaki itu namun percaya bahwa perancangan Allah adalah yang terbaik buat dirinya. Pertama jumpa, secara jujurnya, saya memang tak menggemari Datuk Ramli, saya tak menggemari setiap inci pun. Memang sampai hari ini saya jadi macam pelik, tapi saya percaya Allah itu ada perancangannya yang terbaik yang saya sendiri tak tahu. Jadi, saya just go with the flow, kata Alia dalam sesi bual bicara santai begini bersama DJ Naz. Ditanya bagaimana boleh jatuh cinta dan berkawin jika teras inci pun rasa suka sewaktu berkenalan, Alia berpegangkan kepercayaan bahwa perkawinan bukan satu pengakhiran, sebaliknya sebuah permulaan. Selepas berkawin, barulah pelantun lagu Tak Mungkin Kerana Sayang itu mula belajar menyukai dan mencintai lelaki asal Singapura itu. Ramai orang kata kawin adalah satu pengakhiran, pilih pasangan kita dan itu adalah pengakhiran seseorang. Tetapi pengalaman saya lalui, perkawinan adalah permulaan yang merupakan fase kita baru dapat mengenali pasangan sebenar-benarnya selepas berkawin. Proses mengenali ada naik turunnya. Saya masih lagi dalam proses mengenali, jadi bila orang dengar ada cerita-cerita itu, itulah naik turun rumah tangga, kata anak seni kelahiran Gelang Patah Johor itu. Sekadar info, Ramli dan Alia berkawin pada March 2013 dalam satu majelis kecil yang diadakan di Indonesia. Hampir sedekat perkongsian hidup, pasangan tersebut masih belum ditemukan rezeki cahaya mata sehingga kini. Perbezaan jurang usia 20 tahun antara mereka membuatkan ramai dalam kalangan peminat yang ingin tahu bagaimana pasangan tersebut mengekalkan keharmonian rumah tangga meskipun jarang berbicara soal pribadi, terutama perihal perkawinan kepada umum. Sekian info hari ini, terima kasih.